nasional ya. Seperti biasa ini media, ini adalah minyak zaitun ya. Belinya di supermarket, di mana-mana juga ada Indomaret. Jadi supaya kulitnya itu tidak waktu dikerok tidak ini ya, tidak kering, jadi kelihatan lembut gini. Ini nggak sakit ngeroknya. Ini siapa Mami? Ini abang Mami, abang kandung yang nomor 2 yang kemarin dikerok. Rupanya dia ketagihan. Ini hari ini kumat asam lambungnya, perutnya nggak enak, begah, minta kerok lagi. Ketagihan dia. Seperti biasa pakai duit koin 1000. Ini paling ampuh ya, karena nggak sakit. Kalau duit yang gopean itu kan agak tebal dia koinnya, jadi sakit di badan teman-teman. Oke, terus kita kasih minyak. Nih, minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Oke. Merah ya. Merah teman-teman. Yang dipijat tidur ya teman-teman. Yang dikerok tidur. Ini abang Mami ada sakit mahnya sama lambung ya. Salah makan perutnya begah. Ini makan apa durian, dodol durian, jadi asam lempok. Lambungnya kumat. Kasih lagi minyak ya biar nggak terlalu ini licin, jadi dia nggak terlalu kesat kulitnya. Merah. Kesat ya taruh ini. Merah. Merah kali ya. Merah kali. Tengok lagi. Geli ya. Geli ternyata teman-teman. Ih, tengok nih. Merahnya. Jangan kentut ya, Pak. Oke. Ini lagi sebelah sini.
silakan Bi. Ini siapa Mami? Ini Abang Mami nomor 2 ya, Abang kandung ya. Rumahnya berdekatan ya, teman-teman. Katanya lumayan yang kemarin itu dikerok. Ini pertolongan pertama nih ya, kalau masuk angin paling ampuh nih. Merah ya. Oke, sebelah sana ya. Ini bagian dekat leher ini. Kita kerok. Enggak gitu merah ya. Oke. Biar kepalanya enteng, nggak pusing. Oke, kakinya. Biasanya katanya, kata orang-orang kebanyakan di kaki. Di kaki, anginnya di sini. Ternyata capek juga ya mengusuk ya. Berarti tukang pijat itu gini ya, teman-teman. Oke, kita pakai ini. Minyak zaitun. Ternyata capek juga ya, kayak gini rupanya. Kecilin, kayak putih.
Oke, sebelah lagi ya. Oke. Taruh press care biar enak. Ya, teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu. Sampai bertemu di next video. Bye.